Kehadiran 80% ASN di lingkungan pemerintah kota Sorong ini terbukti saat apel perdana setelah libur panjang. Mereka sudah kembali melaksanakan tugas pelayanan publik bagi masyarakat. Wali kota Sorong memberikan apresiasi bagi pegawainya yang menaati aturan. Namun bagi mereka yang tidak menaati aturan akan dikenakan sanksi sesuai prosedur yang berlaku. Pasti karena sanksi menurut edaran Menpan jelas bahwa apabila ada yang terlambat, tadi baru apel, kita belum pantau sampai di kantor maupun di ini bahwa apakah ada yang terlambat atau tidak, tapi rata-rata hampir seluruh pegawai tadi mengikuti apel, sehingga kemungkinan ada yang terlambat itu mungkin sedikit, tapi lebih banyak yang mengikuti apel. Diharapkan disiplin pegawai ini dapat terus ditingkatkan meskipun pandemi, sehingga pelayanan publik bagi masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik. Oto G. Anto, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.